maka jadilah orang tua yang solih dan solihah. Di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Konsep Allah menikah itu adalah ja'ilun fil ardi khalifah. Konsep Rasulullah an-nikahu sunnati. Faman rajuba an sunnati falaysa minhu. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasulullah dan istrinya, kuirayahan jaluk maaf. Ali yang sudah berani menghamili. Itu salah satu benteng untuk mencegah pergaulan bebas. Dan sudah jodohnya bukan cuma singkat saja, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Mencari pribadi yang tepat, tetapi menjadi pribadi yang tepat. Oke. Ya, Rizkiana. Berarti betul apa tidak? Apakah dengar yang lainnya? Benar, ya. Jadi, di dalam perkawinan itu tidak mencari pribadi yang tepat, tetapi menjadi pribadi yang tepat. Jadi menyesuaikan suami kita itu seperti apa, kondisi di dalam keluarga seperti apa.